seorang datang ke Kuala Lumpur untuk merayakan V1. Tetapi apabila kita sampai ke duta, tol duta, pegawai polis petrol kereta tahan kita. So kita tanya, kenapa you tahan? Ini adalah satu tarikh peramat untuk pekerja sedunia. Kenapa you tahan kita? Mereka kata tak ada, kita tunggu arahan. Kami tanya, apakah arahan itu? Selepas 15 minit, kita tak dengar mereka tahan kita. Kita tak pun dengar arahan dia. Siapa polis itu mau bagi arahan kepada kita? Satu tarikh yang keramat seluruh dunia kita merayakan. So kita terus berjalan sampai ke satu 100 meter. Kita lari. Lagi sekali kita ditahankan. Banyak petrol car dengan apa itu polis dengan rifle tahan kami lagi sekali. So kita berapa kita turun dalam kereta bus, kita berarak ke parlimen. Lebih kurang 2 kilometer kita berarak di parlimen, kita bantah, kita ada demonstrasi besar-besar selama 1 jam. Hidup pekerja, hidup perjuangan. Marilah
Okay, yang hari ini program media itu yang terus sangat, bukan terus sangat, ya semangat lah, semangat, betul-betul semangat. Dan yang apa yang tak puas hati ya pihak polis, keganasan dia orang. Yang sambutan media ialah seluruh dunia, dan, tapi yang negara Malaysia ini yang paling teruk lah. Tapi bila kita tengok yang media televisyen luar negara semua dia nak masuk kan, boleh tengok, dia tunjuk perasaan. Tapi dalam negara Malaysia bila kita nak tunjuk perasaan dan kita nak sambutan media, dia bantah. So yang memang yang pihak polis dia punya perangan dan attitude dia, dia ganas lah. Okay. Ini dimainkan oleh Anwar. Bagi tu orang gila makan nasi. Tengok. Saya sokong. Ya sokong pun tak guna. Dia minta itu kogi.